Halo sayang, aku udah transfer semua gaji aku ya ke kamu. Oke sayang, makasih banyak ya. Aku bakal manfaatin uang kita sebaik mungkin untuk keperluan rumah. Nanti aku beliin lagi. Aku habis cair. Mas Iqbal, kamu ngapain? Siapa perempuan ini? Oh, dia ini masih gebetan aku aja kok sayang, belum jadi pacar. Apa? Ya kan belum jadi pacar sayang, berarti kan aku gak selingkuh. Mas, aku kerja banting tulang buat kamu dan kamu jalan sama perempuan lain tapi malah kamu bilang kamu gak selingkuh. Gak usah lebay lah, emang kenyataannya kami belum jadian kok. Sakit kamu mas, sakit. Apa? Kamu gak terima? Mau minta cerai? Bisa, bisa aku langsung kasih. Aku banyak stok cerai kok buat kamu. Kamu mau minta berapapun, langsung aku kasih. Asal jangan ganggu kesenanganku lagi. Ayo sayang, kita shopping lagi. Sebelum duitnya diminta dia lagi. Permisi mbak, saya mau nyari oleh-oleh. Mbak, saya mau nyari oleh-oleh. Oh iya mbak, mau nyari oleh-oleh ya? Oleh-olehnya ada di sebelah sini mbak, mari. Nah untuk oleh-oleh di sini kita ada pie Nutella, varian cake tape, varian brownies, ada juga varian keripik dan berbagai aneka snack ringan lainnya. Wah, menggiurkan semua ya. Diborong semua juga boleh kok mbak. Oh iya, untuk varian browniesnya kita ada. Aku duluan ya, bye. Kamu mau kemana? Pak Arik, saya mau pulang mbak. Saya tahu kamu bukan mau pulang. Dan saya juga tahu masalah kamu sama suami kamu. Oh ya, gaji kamu udah saya transfer yang kamu kirim buat suami kamu. Ini maksudnya apa ya pak? Tempo hari saya mergokin suami kamu jalan sama perempuan lain. Awalnya saya gak percaya dengan apa yang saya lihat. Sampai akhirnya saya benar-benar ingin membuktikannya sendiri. Coba kamu royo aja terus dia. Hari ini istrinya gajian. Kalau dia sampai ngajak kamu shopping, berarti dugaan saya benar. Oke pak, siap. Saya akan coba rayu dia. Dia udah datang, Pak. Jadi, perempuan yang jalan sama suami saya itu... Dia orang suruhan saya. Untuk membongkar tabiat suami Anda, yang sebentar lagi akan kehilangan sosok wanita sempurna yang selama ini dia sia-siakan.